Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat semuanya. Selamat beristirahat. Kembali lagi bersama One Channel tentunya di sini. Salah satu channel di Indonesia yang akan mengupas lebih dalam, lebih jauh, lebih jelas, dan lebih real tentang dunia bonsai yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ada dalam cuaca yang cukup cerah. Jadi memungkinkan bagi saya untuk membuat video tentang bonsai yang ada di tempat saya. Dan sobat semuanya yang belum bergabung ataupun baru masuk ke channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta jangan lupa untuk menekan loncengnya, karena hal tersebut menunjang saya untuk lebih semangat lagi dalam membuat video-video lainnya. Sobat semua dapat melihat dulu penampakan dari bonsai yang akan saya share pada kesempatan kali ini. Ini merupakan jenis bonsai yang tidak seperti biasanya, yang tidak pernah saya expose pada video-video yang telah lalu, tapi ini dari jenis bonsai yang tidak seperti biasanya. Oke. Dan sobat semuanya, tepat berada di depan saya ini merupakan salah satu jenis bonsai pula, namun dari jenis yang lain. Ternyata ini adalah bonsai kelapa. Selain pohon kelapa ini memiliki manfaat yang lebih banyak untuk kehidupan kita sebagai manusia, sebagai bahan untuk membuat masakan, terus untuk membuat minyak, dan lain-lain manfaatnya, ternyata pohon bonsai dari jenis kelapa ini memiliki ciri khas ataupun keunggulan yang sangat luar biasa. Jika sebuah kelapa dipegang oleh tangan-tangan yang kreatif, dan seperti inilah, dan ini hasilnya merupakan hasil kreatif dari jenis bonsai pohon kelapa yang sering kita jumpai di pelataran rumah kita. Sobat semuanya dapat melihat berbagai jenis bentuk, ukuran, terus gaya yang ditampilkan dari bonsai pohon kelapa ini. Ternyata memang pohon kelapa atau babon kelapa ini memiliki keistimewaan yang beda jika dibandingkan dengan bonsai-bonsai lainnya, di mana bonsai kelapa ini secara tidak langsung itu langsung mengekspos dari jenis pengakaran. Jadi bonsai kelapa ini memang sengaja ditunjukkan pengakaran dan perantingan itu di sini tidak ada, tapi sengaja menunjukkan pengakaran secara langsung. Ya, seperti inilah. Mantap banget, guys. Sobat semuanya, jika kita perhatikan dari sebuah pohon kelapa yang ya seperti ini bentuknya, jika kita lihat memang sepintas ini kelihatan tidak ada seninya, tapi jika kita berikan atau kita kasihkan kepada seseorang yang memiliki kelihean dalam mengolah buah kelapa, sobat semuanya dapat melihat perubahan dari buah kelapa ini menjadi bonsai seperti ini. Karena dengan kelihaian ataupun nilai seni yang tinggi, buah kelapa yang seperti ini dapat tercipta sebuah nilai seni yang cukup tinggi dari jenis bonsai pohon kelapa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa langsung berbicara ataupun berhadapan dengan beliau, seorang pemilik bonsai ataupun pakar bonsai dari jenis kelapa. Beliau adalah masternya dari daerah Cisaga,
sebagai master dari bonsai pohon kelapa. Selamat sore, Mas. Ya. Silakan untuk memperkenalkan diri dengan siapa ini, Mas? Nama Papa Hadis. Bisa dipanggil juga Ayah Hadis. Oh, mantap. Jadi dengan berbagai latar belakang, ternyata sudah ada hadisnya ya, sobat. Tenang. Tenang, ini sudah ada hadisnya ya. Dan beliau adalah pakar dari bonsai pohon kelapa. Maaf, ini Pak Hadis, Anda sudah berapa tahun mendalami bonsai ini? Baru 9 bulan. Waduh, 9 bulan, kayak kandungan aja ya guys ya. Kayak kandungan. Iya, mantap. Kalau memproses bonsai kelapa ini, kalau sehari bisa berapa biji, Pak? Bisa dapat juga 5. 5 biji. Sampai 5? Mantap banget, guys. Mantap. Ternyata dengan kelihaian tangan beliau, kita dapat membuat 5 biji dari jenis bonsai kelapa. Untuk bentuk, mungkin bonsai kelapa sengaja memunculkan akar seperti ini ya, Pak? Iya. Mantap banget. Ada berapa jenis kelapa, Pak, yang sudah Bapak buat? Baru 2. Baru 2. Dari ya, jenis? Jenis kopior. Mantap. Kopior. Sama ini yang oranye ini. Oranye. Mau dibikin yang nungging. Iya. Apa yang seperti cakar ayam, seperti apa aja lah. Oh, jadi bisa dibentuk, bisa diprogram akar, ya, Pak? Kemampuan, kemampuan, kelihaian, skill kita. Mantap, gitu. Mantap dan banget. Dan kemampuan kita mau diapakan, boleh aja. Kalau jumlah bonsai yang sudah Bapak miliki ada berapa, Pak? Baru 130 lah. 130, guys. Mantap banget. Ini mungkin sudah maestro dari jenis bonsai kelapa. Ada minat untuk nambah lagi, Pak? Insya Allah mau, iya. Itu lagi proses. Kalau istri mau nambah, Pak? Insya Allah. Saya dukung, Pak. Mantap banget. Mantap, lagi corona gini nambah istri, mantap. Mantap, Mas. Nanti pulang-pulang ya, Mas, ya. Nah, istrinya langsung marah ini. Kalau usia ini bisa mencapai berapa tahun, Mas? Ini teh baru 11 bulan. 11 bulan. Kekuatan bisa mencapai 3 tahun, 4 tahun? Sampai 3 tahun paling juga. 3 tahun. Kalau kita mengurus dengan rajin, ulet, bisa 4 tahun, 5 tahun lah. Gitu. Harus setiap minggu harus diurus. Iya, sampai bekas, sampai ini bagus, jangan sampai ada hama tanaman. Jadi harus tetap dijaga, Pak. Seminggu sekali kita harus merawat gitu. Kalau tip-tip Bapak untuk pemula yang pengen belajar, bagaimana, Pak, cara pembuatannya? Yang singkat saja, Pak. Cara pembuatannya, untuk cara pembuatan pertama-tama kita harus prosesnya harus ditanam dulu, ya. Baru berakar, baru dibuka kulit. Ya, baru dibuka gitu. Kalau udah gitu prosesnya udah aja. Nanti kalau udah baru keluar akar, ya, barulah kita proses lagi. Kalau mau media air dulu. Kalau udah media air, pindah ke tanah boleh juga. Mantap banget, Bro. Jadi sobat semuanya, bisa menjadi rekomendasi ya buat sobat semua yang pengen belajar bonsai menggunakan pohon kelapa sebagai bahan utama pembuatan bonsai. Kalau ini warna emas, ini apa, Mas? Ini? Iya, warna emas. Saya curiga ini kayak yang ngambil dari masjid itu, Mas. Enggak. Yang di Depok. Oh, kubah. Iya, kubah. Oh, bukan, kubah. Mas. Kubah, kagak dipindahin sama ini. Ini beli dari toko, langsung diolesin. Iya. Saya punya beberapa macam lah. Itu beberapa yang unik-unik. Nanti kalau setiap ada penjelasan selalu dikeluarin dari gudang ya. Mantap. Tapi kalau dicat gini nggak ngaruh, Mas? Enggak, ini nggak ngaruh. Ini justru ini untuk pantulan cahaya matahari. Wes, mantap banget, Bro. Mantap ini buat pantulan matahari supaya kagak retak. Retak, menghindari retak. Oh, kirain teh di cat kuning misal di cat kuning kayak gini teh, kirain teh buat itu, buat apa? Buat sayur kuning, Mas. Mantap banget. Ini buat variasi dan menambah wawasan juga.
juga menambah keunikan. Health mantap banget. Oh ya, boleh tunjukkan lagi mas. Wah ini kayak rengit guys, rengit, tahu nggak rengit? Ini kayak ayam ini. Oh mantap, ayam bro. Kayak ayam ini, bagus. Patuknya yang mana, Mas? Ah, belum ada patuknya. Ini baru buntut ini. Kalau ini dari jenis kelapa apa ini, Mas? Nih, kelapa sayur. Oh, kelapa sayur ini. Ini baru prosesnya udah 11 bulan ini. 11 bulan. Mantap banget. Ini. Ada akar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15 nih. Sampai 15 akar. 15 mantap, akar. Guys. Tapi jangan lupa ya, jangan sampai nyoblos nomor 15. Ini bukan masa-masa kampanye ya. Tenang. Ini bukan kampanye. Ini buat ini. Contoh aja, ini buat contoh aja. Prosesnya ada lagi nih nanti. Oh, mantap. Jadi mungkin Pak perjumpaan kita sampaikan sampai di sini, kita akhiri sampai di sini. Semoga dengan adanya pertemuan kita menjadikan pengetahuan ataupun ilmu buat sobat semuanya yang pengen belajar bonsai dari jenis kelapa. Seperti itu Pak. Iya, kelapa sayur sama oranye ya. Wis mantap. Kelapa oranye Pak. Oh iya, nanti kalau mau dikeluarin enggak sekarang mah. Master lagi di gudang nih. Oh ya, ini saya yang merupakan pertanyaan terakhir. Kalau harga dari ini berapa mas? Ini harganya kalau harga jual ini kalau udah jadi nih, ini baru seginilah cukup 200. Wow, mantap murah banget guys. 200 kalau udah pecah daun. Yeah. Bisa 25-300. Ternyata dari bonsai ini juga ada pecah daun sobat. Ada pecah daun ya. Lagi proses ini 10 bulan ini baru 10 bulan. Kalau udah 1 tahun ke sana insya Allah ini pecah daun lah. Pecah daun. Nah, harga jual mulai naik. Mantap banget. Dan sobat semuanya yang penasaran dengan harga jual yang lainnya ataupun dengan penjelasan mengenai bonsai kelapa ini, sobat semuanya nanti boleh lihat di deskripsi nomor-nomor beliau akan saya cantumkan. Silakan mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana cara menanam, cara mengkuliti dari jenis kelapa ini sampai sedetail mungkin saya akan cantumkan nomor beliau ya. Untuk penjumpaan kita saya akhiri sampai di sini. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Like jika suka, share jika bermanfaat. Oke, Pak. Ya. Terima kasih atas informasinya ya, Pak ya. Mantap. Salam satu hobi. Mantap. Mantap banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.